Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur. Ya, untuk hari ini alhamdulillah masih ada trip. Ini lanjut ya untuk city tour. Ada 2 hari. Hari ini sama besok ya. Kebetulan sebenarnya 3 hari karena kemarin untuk hari Minggu, Sabtu dan Minggu unit IS masih jalan ya. Tak suruh berangkat temen karena saya ada jadwal juga. Kemarin jadwalnya cukup padat ya, Sabtu Minggu. Untuk IS cipak tak suruh temen yang make yang berangkat. Mas Anggi kemarin 2 hari city tour alhamdulillah sudah selesai. Nah, untuk hari ini kebetulan tamu dari Jakarta, TVRI Jakarta, TVRI Jakarta ada acara event di Borobudur. Nah, ini saya menuju ke Borobudur. Acaranya 3 hari. Kemarin dari Bandara Jogja, Bandara YIA. Itu karena yang ready hanya 1 elf. Akhirnya dijemput pakai elf ya kemarin. Sampai tadi malam. Terus hari ini karena pesannya high ace ya. Pesannya high ace. Untuk kemarin habis semua yang enggak ada stok unit high ace untuk kemarin. Hari ini alhamdulillah ini ready 2 hari. Ya, terima kasih Pak Tony supportnya untuk IS, mantap pokoknya. Ya, semoga aja berjalan lancar untuk kedepannya. Oke, ini saya meluncur ke penjemputan di wilayah Borobudur di Hotel Pondok Tingal ya, Hotel Pondok Tingal. Kebetulan nanti acaranya di Borobudur sendiri sampai nanti malam acaranya. Sampai nanti malam, tengah malam ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah sampai di wilayah Borobudur. Kebetulan untuk jemputnya di Hotel Pondok Tingal. Hotel Pondok Tingal tinggal beberapa ratus meter lagi depan ya. Depan ini, kanan jalan. Oke, kita jalan makan siang dulu ke Sop Senerek yang ada di Banar. Gimana? Iya. Kemarin soalnya jalan semua. Ya, kebetulan di Borobudur memang lagi acaranya lagi sibuk banget ya. Ada acara hajatan besar di Borobudur ya, acaranya internasional ya, G20. Jadi kendaraan seperti depannya Innova, Reborn, HiAce Premium, HiAce itu pada disewa ya. Hari ini banyak sekali. Ya, ini kita ada persiapan berangkat ya. Udah semua? Masih? Ya, alhamdulillah sampai di Sop Senerek
iga sapi di rumah makan Banar ya. Emang untuk yang terkenal di wilayah Magelang, Kabupaten Magelang di sini ya. Tapi harganya cukup lumayan. Oke. Terus saya juga diajak makan. Sop senerek. Ya alhamdulillah, cara makan siang sepertinya cukup ya, cukup lumayan kenyang juga. Makan sop senerek iga spesial, harganya lumayan, per porsinya ada yang 18.000, ada yang 28.000 per porsi. Seperti tadi yang saya makan itu tadi 28.000 ya per porsinya. Ya tunggu dulu. Enggak salah 350. Sehari atau gimana? Enggak, satu trip gitu. Satu trip ke sana. Shuttle gitu ya. Iya kayak semacam shuttle gitu. Muat berapa orang sih? 5 orang ya? Itu kan biasa 4 orang. 4 ya kayak gitu. Ya alhamdulillah sampai di kawasan wisata di Borobudur. Kebetulan parkirnya di komplek Hotel Manuhara ya. Jadi untuk acara khusus bisa parkir di sini. Nah kebetulan saya punya ketemu teman nih, teman ya. Ya dia petugas damkar yang ada di Magelang. Nah, pengen lihat suasananya tapi belum mulai ya. Untuk acaranya masih nanti malam, acara inti. Kita ngelihat sekitar sini dulu ya, suasana sore hari. Ini kawasan Candi Borobudur persis ya, dekat dari sini ya. Kanan kiri kawasan dibuat hiasan penjor ya, ini namanya penjor ya. Penjor. Ini ada banyak sekali ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hari kedua masih menggunakan HiAce ya saya. Hari ini acaranya drop bandara, saya jemput ke hotel dulu di Borobudur sana ya. Jadi acaranya kemarin, acara intinya tadi malam ya, G20 Orkestra ya, perhelatan akbar ya, yang digelar di Candi Borobudur. Pementasan musik klasik dari 20 negara, ceritanya seperti itu ya, yang digelar oleh Kemendikbud dan Menristek kalau nggak salah, seperti itu informasinya. Nah kebetulan rombongan dari TVRI Jakarta itu acaranya liputan ya, meliput acara. Nah saya diminta tolong untuk kebutuhan transportasinya selama di Borobudur. Nah sekarang hari ketiga, saya jemput
ke hotel, terus nanti ke bandara. Nah, semalam itu acaranya sampai jam 11 malam ya. Ya alhamdulillah itu hari ini. Semoga acaranya lancar sampai selesai. Oke sedulur, perjalanan dari Kulon Progo menuju ke Borobudur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sampai di Hotel Pondok Tinggal. Sepertinya sudah siap ya, barang-barangnya juga siap. Kita menuju ke bandara JIA. Rencana saya mau lewat Purworejo ya, karena mau cari mampir oleh-oleh dulu. Ya kebetulan sekarang saya masih berada di wilayah Magelang, tepatnya namanya di Kopi 4 ya. Namanya Kopi 4, tempat ngopi yang kayaknya cukup unik ya, gak kelihatan dari sini tempatnya, lokasinya. Ya jadi ternyata jadwal saya meleset ya, karena pesawat yang harusnya jam 1 mundur jadi jam 5 sore hari. Yuk kita lihat seperti apa sih kafenya yang ada di sini. Ini jalannya menuju ke kafe. Ini ada mata air ya, mata air yang cukup melimpah. Asik ya lewati kolam-kolam ikan. Ikannya banyak sekali ya. Ya, di mana ini? Tempatnya agak sembunyi. Nih, asik tempatnya ya. Jadi konsepnya kolam-kolam, alam terbuka. Ya caranya ngopi cukup ya. Kita lanjut menuju bandara ya, tapi masih mampir dua tempat lagi, makan siang dan cari oleh-oleh. Rencananya seperti itu. Oke, kita lanjut perjalanan.